Profesionalisme pengelolaan moda transportasi massal bus Transjakarta akhirnya terrealisasi dengan terbentuknya badan usaha milik daerah PT Transportasi Jakarta atau BUMD PT Transjakarta. Penanda tanganan akta pendirian BUMD PT Transjakarta dilakukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta Kamis 27 Maret 2014. Setelah melalui tahapan fit and proper test, terpilih sebagai Komisaris Utama Haidir Patonori, Lindung Paido Tua Simanjuntak sebagai Komisaris BUMD Transjakarta, kemudian posisi Direktur Utama diberikan kepada Antonius N.S. Kosasih, Direktur Keuangan dijabat Andi Patriota Wibisono, dan Sri Kuncoro menempati posisi Direktur SDM dan Umum. Wijanarko untuk posisi Direktur Teknis dan Fasilitas, sementara Heru Herawan menjabat Direktur Operasional. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, jajaran direksi BUMD PT Transjakarta telah dipilih melalui serangkaian tes. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, dirinya berharap agar dilakukan pembenahan total terhadap operasional dan manajemen Transjakarta. Semuanya, semua tes ada semuanya, nggak apa-apa ya. Tes kompetensi, semuanya, kemampuan manajerial semuanya. Ya, benai total semuanya. Nah, rutenya, jumlah bis di setiap koridor dicek lagi, pelayanannya, kemudian perbengkelannya, sopirnya. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.